Om Swastiastu. Teman-teman antara sahabat lokalan, sekarang kita dikunjungi Bapak Wali Kota Denpasar kita berkunjung di pesisir untuk mensupport anak muda pesisir melihat karya dan lingkar tangan dari anak-anak muda pesisir kita dengan satu harapan dan tujuan kita adalah ini Denpasar kita. Dan kita akan mau maturing Bapak Wali Kota, nanti harapan Bapak Wali Kota kepada kita mempunyai generasi ring pesisir. Om Swastiastu, titiang jenegara Wali Kota Denpasar. Pertama-tama niki terima kasih niki ke Warung Panta Antri niki semua titiang disuguhkan sup ikan luar biasa, freshnya enak. Mampir ke Warung Panta Antri niki sup ikannya luar biasa. Nah yang kedua niki berbicara dengan lokalan, niki selaku pemerintah yang mana visi titiang kota berbasiskan budaya, titiang sangat bangga sekali kepada semeton khususnya di Sanur sudah mampu mempertahankan budaya kebudayaan kearifan yang dimiliki memang khususnya di masyarakat Sanur. Di sini kan kita memiliki salah satu tokoh legend Sugro Ratu Pranda Made Sideman. Nah banyak hasil karya beliau, ternyata anak-anak muda kita melihat berapa ini hasil karya jawabnya ini hampir sama dengan karyanya Ratu Pranda Made. Dan ini juga salah satu anak muda di Banjar Penyaringan mampu membuat kapal sidak karya ini, malah susah kita membedakan dengan apa hasil karya para legenda-legenda yang kita miliki di Denpasar khususnya di Sanur ini. Makanya kami selaku pemerintah sangat apresiasi sekali orang ya khususnya Pak Deunggit pemilik lokalan ini yang mampu mewadahi anak-anak muda khususnya di Sanur ini agar cinta dengan hasil karya yang lemah legenda yang dimiliki para seniman dan budayawan dari masyarakat Sanur. Semua banget nih. Luar biasa nih, luar biasa. Kunjungannya. Apapun sudah dipantau dan sudah diberikan masukan untuk berkarya lagi. Dan langsung ngeroh ke depannya kita sebagai anak muda pesisir sangat bangga sudah dikunjungi oleh Bapak Wali Kota kita, dan kita sebagai salah satu perwakilan anak muda pesisir akan selalu berkarya. Adapun anak muda pesisir kita dari itu Ratu Gusmal, sekretaris dilantik Denpasar, ada Wayan Agus Wayan yang dari Penyaringan, ada Pak Buing juga dari Banjar Singgi Ratu. Kita semua anak muda. Banyak dan tidak hanya di Tapel, di Wohogoh juga anak muda Sanur sangat luar biasa. Makanya kita minta nanti hasil karya anak-anak muda ini kita akan kumpul, kita akan desain menjadi satu tempat, kita akan pajang di kantor wali kota, sehingga kalau ada kunjungan, kita sering dapat kunjungan kabupaten lainnya juga, kayak tadi Kemenlu dari Australia juga datang, kita akan tunjukkan bahwa ini hasil karya anak muda Denpasar warga Sanur yang mempertahankan kearifan lokal. Semua banget. Lokalan ini luar biasa.